Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ila kamisah. Khatifillah, khatilah khibba, arsyadin wa arsyadin wa ta'ala, naftatih wa nabda' darsana hadhan nahar bil basmalah. Intahayna minal fasli thani, al-an nakhtu wa nastamir, sanakra insyaAllah. Al-faslu thalith, akhtaun sulukiyatun manhajiyatun wa manhajiyatun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-faslu tsalits, fasal yang ketiga. Akhtaun, kesalahan-kesalahan, sulukiyatun, yang bersifat suluki. Suluki itu apa ya? Ya etis, tingkah laku. Kesalahan-kesalahan etis wa manhajiyah. Manhajiyah itu kan, manhaj kan metode. Kalau manhajiyah berarti ya metodologis. Kesalahan-kesalahan metodologis. Atau sistematis juga boleh diterjemahkan dengan kesalahan sistematis. Al-mabhatul awal, pembahasan yang pertama, al-khata al-manhaji, kesalahan sistematis. Ta'rifuhu, definisinya. Khosaisuhu, ciri-cirinya. Al-athar al-mutarat taba'anihi, dampak-dampak yang ditimbulkan olehnya. Awalan, ta'riful khata al-manhaji, definisi kesalahan sistematis. Al-khata diddu swab, kesalahan itu lawan kata dari aswab, tepat. Yuqalu akhta'a ay janabas swab, jika dikatakan akhta'a maka maksudnya adalah janabas swab, menjauhi atau menghindari aswab yang tepat. Al-manhaji nisbatun ilal manhaj, penisbatan pada manhaj, sebagaimana yang sudah kita pelajari dulu di fasal yang pertama. Manhaj itu apa? Majmu'atul asalib wal wasail al musilah ilal ghayat, kumpulan cara-cara, sarana-sarana yang menghantarkan pada tujuan. Fayakunul maqsudu bil khata'il manhaji, maka yang dimaksud dengan khata' manhaji, kesalahan sistematis, adalah mujanabatu shawab, berseberangan dengan yang benar, dengan yang tepat. Fittiba'i, dalam mengikuti, dalam menjalani. Awistikhdamil asalib, atau dalam menggunakan uslub-uslub. Walwasail, dan sarana-sarana as-sahihah, yang benar. Al-musilah ilal ghayat, yang menghantarkan pada ghayat. Kemarin kita sebut manhaj dalam halaqah Qur'aniyah itu kan konsep atau sistem atau kurikulum. Nah, itu kan jalan, jalan untuk menghantarkan pada tujuan, ya kan? Jalan itu nanti menggunakan talqin, ada tasmi, ada murojaah, ada tasrihu tilawah, ta'limu tajwid, ada tafsir, ya kan? Nah, akhta sulukiyah wa manhajiyah itu kesalahan yang dilakukan atau yang terdapat selama proses menjalani jalan ini. Paham ya? Jadi dalam proses perjalanan ini tuh ada kesalahan-kesalahan yang oleh beliau disebut sebagai al-khata' al-manhaji, kesalahan sistematis. Kenapa beliau sebut sebagai kesalahan sistematis bukan kesalahan biasa? Nah, karena kesalahan-kesalahan ini nanti punya kriteria atau ciri khas yang berbeda dari kesalahan yang lain. Tsanian, yang kedua, min simatil khata' al-manhaji, di antara corak atau karakter dari kesalahan sistematis. Yang pertama, antum garis bawah, adamus syu'ur bihi mubasyaratan, tidak langsung terasa. Kenapa? Li ta'akhuri dhuhuri nata'ijihi wa atharihi, karena terlambatnya atau tertundanya
tampak hasil atau konsekuensi akibat dampak dari kesalahan tersebut. Tidak merasa salah, tidak langsung merasa salah. Kenapa? Karena dampak dari kesalahan itu tuh timbulnya nanti, tidak sekarang. Kadang kan atau seringnya kan yang namanya kesalahan itu kan langsung terasa. Tapi khotok manhaji ini terasanya nanti. Konsekuensi yang timbul itu nanti. Bikhilafil khotok ala manhaji, berbeda dengan kesalahan yang tidak sistematis, di mana efeknya, dampaknya langsung terasa, dampak negatifnya itu langsung terasa, sehingga langsung perhatian, langsung bisa untuk dibenarkan. Yang kedua, summa al istimroriyah wal mulazamah. Antum garis bawah, berkesinambungan, istimror, berkesinambungan, wal mulazamah, konsisten, terus menerus. Kenapa? Karena wasilah, uslub-uslub itu kan nempel terus dengan pelakunya. Nempel terus dengan pelakunya dalam waktu yang lama, sehingga kesalahan manhaji ini, kesalahan sistematis ini nanti kalau dia tidak segera sadar, ya akan dia terus lakukan. Tidak akan berhenti dia, karena yang pertama tadi dia tidak merasa, kemudian yang kedua, karena dia tidak merasa maka dia akan konsisten terus dikerjakan terus. Kemudian yang ketiga, adif ila hadza su'ubatu taghyir. Tem garis bawah, baris kedua dari bawah. Su'ubatu taghyir. Sulit untuk diubah. Kenapa? Karena sudah berjalan lama. Dilakukan terus-menerus. Wa akhiran yang keempat, yang terakhir, syumuliyatul athar as-salabiyah an-natijah anhu. Dampak negatif yang ditimbulkan itu dia komprehensif, luas, lengkap. Syumuliyah itu kan lengkap, sempurna. Kok dikatakan luas, lengkap itu gimana? Karena dampaknya akan terasa lika fatiman yata'amalu ma'asohibil khotok. Semua orang yang berinteraksi dengan si pelaku akan kena dampaknya. Walaisalil muhti faqat, tidak hanya pada orang yang melakukan kekeliruan atau kesalahan tersebut. Jadi itu ciri khasnya, karakter dari kesalahan sistematis. Yang pertama, tidak langsung terasa atau tidak segera atau tidak langsung terasa kesalahannya. Yang kedua, konsisten, kontinu, berkesinambungan. Yang ketiga, sulit untuk diubah. Yang keempat, dampak negatif yang ditimbulkan bersifat komprehensif, mencakup siapapun yang berinteraksi dengan si pelaku kesalahan. Salisan yang ketiga, al-athar as-salabiyah al-mutarattabah alal khata' al-manhaji. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh kesalahan sistematis. Wa tatamatsalu hadhil athar fil ihtiyaj. Dampak-dampak negatif ini tergambar pada al-ihtiyaj liwaqtin aktsar. Akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Fi sabilil wusul ilal ahdaf, dalam meniti jalan untuk menghantarkan pada tujuan. Au fi sabili taskhihi, atau dalam jalan untuk membenarkan kesalahan tersebut. Kalau ada kesalahan-kesalahan ini, maka yang harusnya target itu 2 tahun, 3 tahun, 1 semester, 2 semester, 4 semester akan terhambat. Waktu yang dibutuhkan akan lebih panjang. Kemudian untuk sampai pada hasil dan tujuan yang kemudian bisa menghantarkan summal wusul. Kemudian dampak negatif yang berikutnya adalah bisa menghantarkan pada nataij wa ahdaf ghairu sahihah. Mengantarkan pada hasil dan tujuan yang tidak benar. Atau berseberangan dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Kenapa? Karena sarana yang digunakan, uslub yang digunakan, dijalani dengan
dengan cara yang salah. Wa qad yatarattabu 'alaihi minal athar faqdu tsiqah. Terkadang dampak yang timbul juga adalah faqdu tsiqah, hilangnya kepercayaan. Au ijadu naw'in minan nufur, atau ada sejenis bentuk apa ya, ke nufur itu kan kabur, melarikan diri, tidak betah. Nufur. Au hajiz, atau ada satu penghalang sekat, yamna'u min kamalil istifadah, yang menghalangi untuk sempurna dalam mengambil faedah dalam belajar. Antara siapa hilangnya kepercayaan, ada ketidakkerasanan, ada semacam sekat, itu antara siapa? Wa dzalika baina sahibil khata' wa baina man yata'amalu ma'hum, antara orang yang melakukan kesalahan dengan siapapun yang bermuamalah dengan dia. Kalau yang melakukan kesalahan ini guru tahfidz, guru halaqah, pengampu halaqah, nanti kacau. Nanti kacau. Sawa'un 'alal mustawal fardi awil jama'i, baik levelnya itu level personal individu atau jama'i, bersifat kolektif banyak orang. Wa khosotan idaktu syifal khotok, khususnya kalau kesalahan ini tersingkap. Wa dhaharat atharus salabiyah, dan tampak efek-efek negatifnya. Wa lam yubadir sahibu ila taskhihi, kemudian pelakunya tidak segera membenarkan, memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Itu mabhas yang pertama, definisi, ciri khas, dampak-dampak yang ditimbulkan oleh khata' manhaji, kesalahan sistematis. Al-mabhas atsani, pembahasan yang kedua, akhta'un manhajiyatun khosotan bil halaqat al-qur'aniyah, kesalahan-kesalahan sistematis yang khusus berlaku atau ada pada halaqat qur'aniyah. Ya, karena judulnya kan al-halaqat al-qur'aniyah, dirosah manhajiyah syamilah, maka yang beliau bahas ya khata' manhaji yang ada pada halaqat qur'aniyah. Ilaika akhil muallim, untukmu saudaraku sang guru pengampu halaqah, ba'dul akhta' al-manhajiyah al-khassah bi halaqati tahfidzil qur'anil karim, sebagian kesalahan-kesalahan sistematis yang khusus terjadi pada halaqah tahfidz Al-Qur'an. Wallati qad yaqa'u fiha, dan yang terkadang terjadi di dalamnya, ba'dul muallimin an ghairi qasdin, kadang itu terjadi pada sebagian pengajar pengampu halaqah, an ghairi qasdin, tanpa dia sengaja. Wa qad tasduru minhum, kadang muncul dari mereka kesalahan-kesalahan ini, bisuratin la syu'uriyah, tanpa disadari, la syu'uriyah, tidak ngerasa kalau dia sedang melakukan kesalahan. Wal mu'akkad, pada intinya yang menjadi titik tekan, ditegaskan, annaha tu'athiru salaban, bahwa kesalahan-kesalahan ini memberi dampak yang negatif, ala sayril halqah al-Qur'aniyah, pada perjalanan halaqah Qur'aniyah. Wa ala sur'ati tahakkukil ahdaf al-mansyuda minha, berdampak negatif juga pada kecepatan mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, itu tadi harusnya ditargetkan 4 semester. Ternyata malah molor sampai 5 semester. Kalau ada waktu yang dialokasikan untuk toleransi sih mending, kalau tidak kan repot nanti. Wa annaha tuqallilu min fa'iliyati thalib fil isti'ab wal musyarakah. Kesalahan-kesalahan ini nanti akan mengurangi keaktifan murid dalam menyerap
atau memahami dan ikut serta dalam aktivitas halaqah Qur'aniyah. Mimma yumakkinuna, di mana karena demikian ini sehingga memungkinkan sah-sah saja bagi kita annutliqu 'alaiha aidan musamma, untuk kita beri nama dia mawani'ul istifadah, penghalang-penghalang belajar. Au awamilut tasbit, faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor yang menakut-nakuti, sababu fil halaqat al-Qur'aniyah, dalam halaqah Qur'aniyah. Al-khata al-awwal, kesalahan yang pertama. Al-khata al-awwal baqa'ul hajiz an-nafsi bainal mu'allim wa thullabihi. Tetap ada sekat pembatas psikologis antara seorang guru dan muridnya. Jadi ketika halaqah itu seakan-akan itu ya musyrib, guru, ustadz sendiri, hidup sendiri, murid-muridnya hidup sendiri. Seakan-akan masih ada sekat yang menghalangi, ada tembok penghalang yang menjulang tinggi antara si pengampu halaqah dengan para murid, antara musyrif dengan para santri. Inna wujuda naw'in minal hadar awil hajiz an-nafsi, sesungguhnya adanya semacam kewaspadaan, kehati-hatian, awil hajiz an-nafsi atau sekat psikologis, baina man yaltaquna, di antara orang yang saling bertemu, li awwali marrah, pada kali yang pertama, kal muallim wa thullabihi matsalan, seperti misalkan seorang guru dan para muridnya, amrun tabiiyun, merupakan perkara yang lumrah, naluri, wajar. Jubilatin nufusu alaihi, ya memang jiwa kita dibuat seperti itu. Baru pertama kali ketemu kan canggung lah, apalah, segan dan lain sebagainya, itu biasa. Walakin akan tetapi istimraru hadzal hajiz wa baqa'uhu, terus menerus masih tetap adanya sekat ini, au ziyadatu katsafatihi, atau bahkan semakin tebal sekat ini, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, mimma qad yuhjibur ru'yah as-sahihah, merupakan diantara yang kadang dapat menghalangi pandangan yang benar, lil umur, pada banyak hal, huwa mayam bagi istinabuhu li'annahul khotob bi'ainihi, yang seperti ini seyogianya dijauhi dan dihindari, karena yang demikian ini merupakan sebuah kesalahan. Kok bisa seperti itu? Wala buddhahuna, di sini kita harus an-nufarriqo bainal liqa al-aradi, antara pertemuan yang membedakan antara pertemuan yang sifatnya itu arodi. Arodi itu ya pertemuan santai, singkat, atau pertemuan sesaat. Wa bainal liqa al-mustamir wal mutakarrir, dan pertemuan yang dia berkesinambungan, berulang-ulang terus. Fafil liqa al-arodi, dalam pertemuan yang singkat sesaat itulah, nah tamu kathiron, kita tidak terlalu banyak memperhatikan atau perhatian biizalatil hajiz an-nafsi, untuk menghilangkan sekat itu tadi, penghalang jiwa atau penghalang psikologis tadi itu. Bainama fil liqa al-mutakarrir, berbeda dengan pertemuan yang berulang-ulang, lifatratin tawila, dalam durasi jangka masa yang lama, yang panjang. Kaliko ilmu alim bitul nabi fil halqah, seperti pertemuan seorang guru dengan muridnya dalam halaqah. Itu kan bukan pertemuan yang cuma sekali dua kali. Berbeda dengan misalkan antum diundang untuk ngisi kuliah tamu di sebuah Mahat Ali misalkan, atau di sebuah pesantren tertentu. Itu kan sekali. Itu kalau kita tidak perlu berusaha terlalu kuat untuk menghilangkan sekat itu tadi.
berbeda dengan halaqah. Kalau halaqah kan pagi ketemu, duha ketemu, sore ketemu lagi, besok ketemu lagi, begitu terus dalam sepekan ya, atau bahkan setiap hari ketemu terus. La budda minal ihtimam bimahwi hadzal hajiz, maka harus perhatian untuk menghilangkan sekat ini. Fa inna min akiti hawafijil istifadah fihi ayuhibbat talim al muallim, karena sesungguhnya di antara pendorong atau motivasi kuat pembelajaran di dalam halaqah itu seorang murid cinta, suka, senang dengan gurunya. Wa ayyudkhilal muallimu qulubatullabihi, seorang guru harus bisa masuk ke dalam hati muridnya, santrinya. Fa'idha ma tamma dhalika sarat talibu, kalau yang demikian itu tidak dilakukan dengan baik, tidak sempurna, maka murid akan menjadi yasluku fissamti wal hadi maslaka muallimihi wa yura'i fiddin wal ilmi adatahu wa yataqayyadu biharakatihi wa sakanati fi ibadatihi wa adatihi wa yata'adabu bi adabihi wa la yata'ul iqtida'a bihi. Ya, intinya ini perkataannya Ibnu Jamaah ya, yang disidir atau disimpulkan oleh Hasan Abdul Al. Ya, intinya murid itu akan copy paste terus kepada gurunya. Wa ba'dul muallimin, sebagian guru pengajar, yaghfulu, lalai ahyanan kadang, an izalati hadzal hajiz bainahu wa baina thullabi, untuk menghilangkan sekat ini antara dia dan murid-muridnya. Inda dukhulihi anihim, ketika dia masuk kelas bertemu dengan mereka. Wa tarahu yabda'u mubasyaratan fit tadris wat tahfid, kadang kamu lihat ada guru itu masuk kemudian langsung mulai pembelajaran, langsung mulai tahfid. Tidak ada sekedar basa-basi, tanya kabar, ini kemana, kan gitu. Mimma qad yuntiju atau yantaju anhu wujudu nau'in minal hadar baina wa baina thullabi min jihah, di mana yang demikian ini nanti akan melahirkan, menimbulkan semacam kehati-hatian atau kewaspadaan, rasa canggung antara dia dan para muridnya. Di satu sisi min jihatin wa baina thullabi anfusih min jihatin ukhra, di antara sesama para murid juga dalam aspek yang lain atau dari sisi yang lain. Inna kasral mudarrisi li hadzal hajiz an nafsi baina wa baina thullabihi, sesungguhnya penghancuran, penghilangan, pemusnahan sekat ini oleh guru, oleh ustad, antara dirinya dengan para muridnya, mungdul bidayah, dari sejak permulaan, dari sejak awal, antori kilqa'i salam, dengan cara menyampaikan salam, summa ijra'u sunnati ta'aruf baina wa bainahum, kemudian kenalan dulu, yuk satu-satu kenalan, kemudian perkenalkan diri, bit ta'arufi, dengan mencari tahu ala asma'ihim, nama mereka, wa mustawiyatihim atau mustawayatihim, ad-dirosiyah, level sekolah mereka, wa ahwalihim, kondisi mereka. Wa ma yastajidu fi hayati min umurin bainal hin wal akhir, dan peristiwa-peristiwa terbaru dalam kehidupan mereka dari satu waktu ke waktu yang lain. Amrun lazimun, merupakan sesuatu yang harus dilakukan, li najahit ta'thir fihim, untuk sukses memberikan pengaruh pada mereka. Maka di situ beliau kemudian menyitir perkataannya Ibnu Jamaah, seyogyanya seorang muallim itu untuk
mencari tahu nama muridnya, bahkan nasabnya, ya kan? Bahkan nasabnya, tempat tinggalnya, bagaimana kondisinya. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, jangan sampai antara seorang guru tahfidz, pengampu halaqoh itu ada sekat penghalang antara dia dengan murid-muridnya, santri-santrinya, kan gitu. Dan itu biasanya nanti terasanya komunikasi kurang lancar, atau dalam halaqoh itu terkesan kayak diem-dieman, atau mungkin apa ya seperti itu lah, ya murid. Nah, seperti itu. Al-khata' tsani, kesalahan yang kedua dari akhta' sulukiyah wa manhajiyah, isya'atu jawin minat tawattur fil halqah. Isya'ah menyebarkan atau menciptakan, membuat jawin, atmosfer atau suasana at-tawattur. At-tawattur itu apa? Tegang, kencang. Fil halqah, dalam halaqah. Wa naqsidu bit tawattur, yang kami maksud dengan tawattur di sini adalah al-qaswah wasyiddah. Kasar, kaku, keras, atos. Wa huwa ma yaf'aluhu ba'dul muallimin. Ini adalah yang dilakukan oleh sebagian pengajar bi qasdi dhabtil halqah, dengan tujuan untuk menertibkan, mendisiplinkan halaqah. Masalan, contohnya misalkan pengen menertibkan halaqah, tapi kemudian malah menciptakan suasana yang tegang di dalam halaqah. Kalau cuma sekali kan beda. Kalau begitu terus menerus setiap hari dilakukan, kan akhirnya jadi akhtok manhajiyah. Kan gitu. Akhirnya ya murid itu masuk halaqah, ya hawanya udah hawa kan gitu kan. Hawanya udah tegang kan gitu. Au taulidil haibah, taulidil haibah, atau tujuannya adalah untuk memunculkan atau melahirkan kewibawaan. Wal ihtirami lahu, dan penghormatan untuknya. Fi nufusi tulab, pada jiwa para muridnya. Pengennya itu biar halaqohnya tertib. Atau kalaupun halaqohnya sudah tertib, dia berbuat seperti itu, kasar, keras, kaku, atos. Supaya apa? Supaya dipandang sebagai ustadz yang wibawa. Wibawa. Sebenarnya kalau mau jadi wibawa itu gampang, masuk halaqoh bawa pisang goreng. Bawa pisang goreng. Bawa apa misalkan? Kelapa muda misalkan. Bawa apa? Pengennya memunculkan atau apa, biar wibawa, biar murid-muridnya itu hormat sama dia kan gitu, memuliakan dia. Dikiranya dengan berbuat kasar, keras gitu kan, killer gitu tuh bisa memunculkan kewibawaan. Bisa enggak? Enggak bisa. Yang ada tuh bukan wibawa, adanya takut. Dan takut tuh beda dengan segan. Takut tuh beda dengan segan. Wa min madzahiri hadzal khata', di antara apa? Indikasi yang tampak kalau kesalahan ini dilakukan, abusul wajhi. Wajah yang ada dalam halaqah itu abus. Abus itu apa? Abasa wa tawalla. Masam, kecut. Tidak sumringah gitu, ndak. Kayak tertekan gitu. Qillatul hadis, sedikit bicara. At-taubikh bil alfat an-nabiyah. Qillatul hadis di sini maksudnya musyrifnya ya, gurunya sedikit bicara. At-taubikh bil alfat an-nabiyah, mengingatkan atau apa ya, menegur dengan lafal-lafal yang kotor. Fasil, kamu gimana sih, udah dikasih tahu berulang-ulang gagal terus, gak bisa-bisa, kamu udah maju 5 kali loh, ini gak bisa-bisa nih.
Ini gopi, gopi, gopi itu kan apa bahasa? Beko lu, itu kan bahasa kalau gopi itu kan degel tenan jadi murid iso. Nah, gitu kan. Ingat, halaqah itu nanti ketemu lagi. Ya kan? Halaqah itu nanti ketemu lagi. Beda dengan orang ngajar. Kalau ngajar kan mungkin sepekan sekali kan. Kan gitu. Atau kalau kuliah tamu ya mungkin 3 bulan sekali, sebulan sekali. Gitu. Kalau halaqah itu enggak. Halaqah kan tiap hari ketemu. Wa khususan inda sama'i jabati aw imtihani hifdi wa murasaatihi. Khususnya ketika tasmi' atau ketika ujian hafalan, ketika murojaah gitu. Ad-darbu al-fauri juga diantara indikasi yang tampak kalau kesalahan ini dilakukan itu apa? Seneng mukul. Ad-darbu al-fauri. Sawa'un bil 'asa aw bil yadi. Baik dengan kayu, dengan tongkat atau dengan tangan. Kemudian at-tarad, at-tarad apa? Pengusiran. Udah kamu keluar aja. Enggak usah ikut anak saya. At-tarad usir. Wa kulluha semua itu la taliku bil muallim tidak layak dilakukan oleh seorang guru amatan baik dalam halaqah Al-Qur'an, halaqah tahfidz atau hanya sekedar guru mata pelajaran biasa. Ditahan ngantuknya biar banyak pahalanya. Yang lain pahalanya sedikit karena enggak ngantuk. Karena ngantuk pahalanya banyak. Ada pahala menahan ngantuk, double pahalanya. Tapi kalau enggak antum tahan ya, enggak jadi double. Guru secara umum itu enggak boleh melakukan halal itu tadi. Kan? Fadlan an muallimil Qur'an wa hamilihi, apalagi guru Qur'an. Orang yang sudah hafal Qur'an. Wahiyah wa in haqqaqat lahuma yuridu dhahiran. Nah, ini cara ini, metode ini tadi itu meskipun secara dhahir bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Wa in haqqaqat kan mewujudkan lahuma yurid, apa yang dia kehendaki dhahiran secara dhahir. Illa anna, hanya saja fi haqiqatil amri, hakikatnya pada dasarnya sebenarnya tu'ta baru mu'syiran. Justru malah dianggap sebagai sebuah indikator ala dha'fi syakhsiyatil muallim, lemahnya kepribadian guru. Wa ahyanan terkadang juga menjadi indikator yang menunjukkan ala wujudi amilin naqsin fiha, adanya faktor kekurangan pada kepribadian seorang guru. Yuhawilu ta'widahu, di mana dia mencoba mengganti kekurangannya, kelemahannya itu bitiba itilkal asalib, dengan menggunakan cara-cara itu tadi. Allati tukhalifu manhaja, yang menyelisihi metodenya sayyidil muallimin, panutannya para guru, para pengajar sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kana min ahlamin nasi wa arfaqihim, di mana Rasulullah itu kan manusia yang paling santun dan paling penyayang. Kama annaha tuaddi ila salabiyat khatirah, sebagaimana metode ini akan mengakibatkan dampak-dampak negatif yang berbahaya. Wa min tilkas salabiyat, di antara dampak negatifnya, fiqdanu al-mawaddah bainal muallim wa thullabihi, hilangnya kecintaan, al-mawaddah, rasa cinta, rasa sayang antara guru dan muridnya dan santrinya. Padahal mawaddah antara muallim dan thullab itu merupakan motivasi yang paling kuat dalam belajar. Fatarat taliba yahfadhu khaufan la qana'atan, maka
dampaknya di lapangan nanti apa? Murid atau santri itu ngafal karena takut, khaufan, karena takut, laqona'atan, bukan karena sukarela. Wa yaqra'u ruhbatan la ruhbatan, membaca juga karena takut, bukan karena rasa cinta. Wa minha, di antara efek negatif yang lain, dha'fu itqanil hifdhi, lemahnya kekuatan atau kelancaran hafalan. Wa kathratu tanatsum wal akhta, banyak gagap dan salah. Kenapa? Karena kurang fokus, dan murid atau santri itu malah sibuk mengawasi ustadznya, ini nanti aku dimarahin gak ya, ini nanti aku dikaplok gak ya, gitu kan. Ini takut sama gurunya. Wa aidon, dan juga annisyanus sari lil maklumah, cepat lupa. Au fikdanuha, bahkan hilang, mubah syaratan secara langsung, ba'da ada iha, setelah dibaca atau setelah disetorkan. Li'annaha lam tahfad an rugbatin au kona'atin, karena dia menghafalnya bukan karena cinta, bukan karena sukarela. Tapi ya tetap terkadang yang namanya mu'alim itu ya sesekali harus maksa, karena ada tipe santri kalau nggak dipaksa nggak jalan, kan gitu. Kadang kan ada tipe murid, tipe santri yang kayak paku, kan. Paku itu gimana? Ora digandeng, ora mlaku. Ya, ada yang tipe seperti itu. Kan gitu. Maka memahami tipikal para santri itu juga sesuatu yang sangat dibutuhkan dan penting sekali. Waqad yu'addi hadzal khata' ila nufurit thalib syu'urian aw la syu'urian min halaqatil Qur'anil Karim. Terkadang kesalahan ini juga mengakibatkan santri akan melarikan diri, menjauhi, baik sadar atau tidak sadar, menjauhi halaqah-halaqah Al-Qur'an, menjauh dari masjid, tempat-tempat thalabul ilmi. Fabima rahmatin minallahi lintanahum walaupun tafaddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Mau belajar kan takut akhirnya. Saya gimana mau belajar? Saya mau belajar itu enggak hafal, nanti dikeplak. Jewer gitu kan. Wali ila jihadal khata, untuk mengobati, mengatasi kesalahan ini, yakfil muallimu, seorang guru cukuplah baginya, ta'ammuluhu fi siratin nabi, mentafakuri, mengangan-angan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi kana la yura illa mutabassiman, di mana beliau tidak pernah dilihat kecuali dalam kondisi tersenyum. Karena beliau itu tipikal orang yang terbiasa tersenyum, tidak didapati oleh para sahabat kecuali dalam kondisi sumringah, dalam suasana ceria, riang, gembira. Maka begitu ada sahabat melakukan kesalahan, beliau berubah ekspresinya, itu langsung tahu para sahabat beliau sedang marah. Itu beda kalau orang itu dari sejak awal memang biasa. Ya sudah, nanti kan akhirnya ketika berusaha sumringah, riang, nanti malah apa ini Ustaz kok tiba-tiba lagi itu kan. Ketika ingin memberitahu kepada muridnya bahwa dia sedang marah dengan ekspresi yang seperti itu, ya muridnya merasa biasa aja, mungkin tiap hari kayak gitu kok. gitu. Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Wa ya Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha penyayang dan mencintai kasih sayang, dan memberikan kepada kasih sayang itu sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan, dan tidak diberikan juga kepada selain dari kasih sayang.
Wa kafa wa aidan ayastashira, cukup juga bagi seorang mu'alim ayastashira untuk merasa, menghadirkan perasaan pada dirinya anna haula'i thullab, bahwasanya para santrinya itu innama hum baina yatayhi, hanyasanya mereka itu bagi dia, di hadapan dia itu bimang zilati abnaihi, sederajat, sekedudukan dengan anak-anaknya. Fayam bagi ayu'amilahum bima yuhib au yu'amal abna'uhu bihi, maka seyogianya dia bermuamalah dengan mereka ya dengan sesuatu yang dia cintai, dan ayu'amal abna'uhu bihi, dan dia suka kalau anak-anaknya itu dimuamalahi dengan muamalah tersebut. Paham gak maksudnya? Jadi ketika saya menganggap antum sebagaimana anak saya, maka saya berpikir gimana caranya apa namanya memosisikan antum itu seperti Hanin. Saya enggak suka kalau Hanin diperlakukan seperti apa, maka saya tidak melakukan itu kepada antum. Saya suka Hanin itu diperlakukan seperti apa, maka saya juga memperlakukan itu kepada antum. Paham maksudnya? Gitu. Nah, itu susah kalau belum punya anak, susah menghadirkan perasaan itu susah. Ada yang berniat enggak nikah? Ada enggak? Ambil madhabnya Imam Nawawi mungkin. Kalau Imam Suyuti madhabnya nikah. Kalau Imam Nawawi kan ilmu itu disembelih di antara dua bahan perempuan. Kalau Imam Suyuti enggak. Ilmu itu justru berkembang dengan menikah. Kan itu ada yang support, ada yang bantu kan. Biasanya waktu belajar terpotong dengan nyari sarapan ya. Sekarang belajar enggak perlu terpotong lagi waktunya. Ada yang masakkan ya. Oh, makan tinggal makan. Mau belajar sambil makan juga bisa ya. Bisa. Sambil belajar sambil makan bisa orang kalau udah nikah itu. Sambil belajar gitu. Dimasakin, lihat enggak kober untuk makan sendiri, suapin. Iya. Milih-milih itadat. Nah gitu. Nah maka kalau saya pribadi ya, sebagaimana saya pengen anak-anak saya disiplin ya, saya juga pengen antum juga disiplin ya, makanya sesekali ngecek ya, kepada belum datang jam 9 seperempat, tahdir kelemar. Nanti kalau anak saya nyantri di gitu kan seri itu enggak masalah, itu bagus. Tolong ditutup. Amma binisbati listikhdami uqubati dharab fil khalqah, adapun berkenaan dengan penggunaan hukuman pukulan dalam halaqah, fahiya uqubatun qasiyatun, pukulan itu merupakan hukuman yang keras. Qad qarrara hal Islam umuman, yang sudah ditetapkan oleh Islam secara umum. Dimna wasailit ta'dib al-masyru'ah, di dalam himpunan cara-cara pendidikan yang disyariatkan. Memang ada diperbolehkan hukuman pukulan, memang ada. Walakin akan tetapi bisyurutin, dengan syarat. Wadwabit, dan rambu-rambu. Muhimmatin, yang penting. Jadi ada syarat-syaratnya, ada rambu-rambunya. Tu'addi ilal ghardil maksud, yang dapat menghantarkan pada tujuan yang diinginkan. Duna mudha'afatin ghairi mahmudatin, tanpa menimbulkan dampak tidak terpuji yang justru malah berlipat-lipat. Pengennya dengan mukul itu berubah menjadi baik, ternyata setelah dipukul malah semakin menjadi-jadi. Fa inna man kana marbahu bil usfi wal qahri minal muta'allimin sata bihil qahr. Orang yang dibesarkan, dirawat dengan dilecehkan, pelecehan, penindasan, maka sata bihil qahr, ya dia nanti akan tumbuh dengan penindasan itu. Bisa jadi dia akan merasa minder, akan ya efek negatif secara psikologisnya banyak sekali lah. Malah menimbulkan dia bisa malah menjadi malas dan lain sebagainya.
Nah, rambu-rambunya apa? Ini yang penting. Rambu-rambunya apa? Kalau kita mau menggunakan hukuman pukulan. Nah, tentunya ini nanti harus harus memperhatikan kaitannya dengan aturan-aturan yang ada dalam pemerintahan. Nah, karena jangan sampai nanti kita menggunakan wasilah-wasilah, sarana-sarana pendidikan yang secara teks ada dalam pendidikan Islam, tapi tidak kita sesuaikan dengan aturan sekolah, tidak kita sesuaikan juga dengan aturan pemerintah, nanti malah yang timbul kisruh, kan seperti itu. Yang pasti kalau hari ini penggunaan hukuman pukulan itu dari pemerintah jelas tidak boleh, kan seperti itu. Kalau yang dipukul itu nanti melaporkan, ya dia yang menang secara hukum. Gitu. Makanya kan gak jarang berita-berita di TV itu kan, guru dilaporkan tangkap, guru laporkan tangkap gitu. Padahal setelah diusut ya ternyata memang anaknya itu berkali-kali bolos, diingatkan pakai lisan, gak percaya, dihukum strap, masih gak menter, lain sebagainya. Ada yang sampai beberapa kasus itu di kelas melecehkan gurunya, menghina gurunya, lain sebagainya. Yang namanya guru kan juga manusia biasa toh. Guru juga manusia biasa. Saya kira dia malaikat yang tidak punya nafsu. Wa min ahammi dhawabit hadhihi al-'uqubah wa syurutiha, di antara rambu-rambu dan syarat-syarat hukuman ini yang paling penting adalah satu. Antakuna ba'dastinfadhi jami'i wasa'ilit targhib, dilakukan setelah mengerahkan, menggunakan seluruh sarana-sarana motivasi yang lain. Wasailit targhib itu kan sarana motivasi. Tsumma wasailit tarhib. Kalau wasailit tarhib itu nakut-nakuti. Bika fatil umur al-ma'nawiyah, dengan seluruh perkara-perkara maknawi. Dimotivasi kamu itu kalau rajin belajar nanti bisa jadi alim. Kalau kamu jadi alim nanti jadi pewaris nabi dan seterusnya. Masih enggak menter. Sudah diancam orang itu kalau durhaka sama orang tua nanti bla bla bla. Kamu tahu orang tua kamu di rumah itu nyari uang, nyari nafkah ya buat biayai kamu hidup di pesantren. Kamu enggak takut durhaka sama orang tua bla 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 bla. Sudah diingatkan gitu masih. Nah, semua sarannya sudah dilakukan. Wa antakuna minal muallimi nafsih, hukumannya dilakukan oleh si guru sendiri, tidak diwakilkan kepada salah satu santri, salah satu murid. Apalagi di antara murid itu ada cekcok, ada perselisihan, kesempatan dia merasa punya wewenang kan akhirnya kan. Hamzah tolong ya, saya besok tidak bisa masuk, tolong Farid nih dikeplak karena kemarin, wah ya, kesempatan. Hamzah gemes sama Farid kan, gemes ketika tiba gilirannya ngukum, woplak sak kempute gitu. Jadi gak boleh diwakilkan. Kama yang bagi antaku na'ala qadri dhambi, yang ketiga, sesuai dengan kadar kesalahan. Nah, kalau kesalahannya enggak bertumbuh-tumbuh ya ringan-ringan saja, jangan diwolge. Wala tazidu an salasin, tidak lebih dari 3 kali. Bihalin minal ahwal, dalam kondisi apapun. Yang keempat, tidak boleh lebih dari 3 kali. Yang kelima, di paragraf yang sama baris kedua dari bawah. Wal muhim antakuna muwajjahatan liman tu'athiru fihi, hendaknya hukuman pukulan ini diberikan kepada orang yang dia memang mendapatkan pengaruh dengan hukuman ini. Liman tu'athiru fihi itu ya, dengan dipukul itu dia berubah. Itu kalau seorang guru yakin dia itu dikaplok enggak bisa berubah, ya jangan dipukul. Ya sama aja. Kalau emang udah enggak kuat ya sudah, pulangkan aja, kembalikan ke orang tuanya atau suruh nyari guru atau ustadz yang lain. Bisa jadi memang ustadznya di sini enggak bisa membuat dia berubah menjadi lebih baik. Ya sudah di
kasih tahu tausiahi, dimarahi, sudah disekor, sudah di semuanya sudah ditempuh, tapi ternyata masih enggak ada perubahannya, sudah kan? Mau gimana lagi? Ya bisa jadi memang bukan di sini tempat bagi dia untuk berubah menjadi lebih lebih baik. Wa akhiran 'alal mu'allim ay yu'arrifa at-thalib limadza ungiba. Ini yang keenam. Guru harus memberitahu muridnya, santrinya, kenapa dia dihukum. Kenapa dia dihukum? Yang ketujuh, yang tidak kalah penting, baris kedua, wal ahammu ayyarji'al mu'allimu ila auliya'i umuri thullab. Fi istihdami hadha an-naw' minal 'uqubah bi syurutiha sabiqah. Jadi harus ada komunikasi antara seorang guru dengan wali, dengan wali muridnya, wali santrinya, ketika mau menggunakan jenis hukuman ini dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya, kan gitu. Disampaikan kepada wali murid, wali santri. Biar nanti tidak terjadi perselisihan, sengketa di belakang. Terakhir untuk siang hari ini. Al-khata' ats-tsalits. Kesalahan yang ketiga. Al-ifratu fil inbisat. Ifrat itu ekstrim, imbisat itu apa ya, nikmat, santui, los, longgar, kebalikan dari kesalahan yang kedua. Kalau kesalahan yang kedua kan keras, watos, kereng gitu. Yang ketiga ini sebaliknya, terlalu berlebihan dalam apa ya, dalam apa sih bahasanya ya, ya los itulah pokoknya lah, terlalu di los ke we. Salah guys, kono mestor ya, star ya ora sekarepmu. Ini yang ketiga, yang ketiga. Wa yasurah al-muqabilah, kesalahan yang ketiga ini adalah bentuk kebalikan lil khata al-manhaji as-sabiq, kesalahan yang sebelumnya. Wa ma yaf'aluhu al-ba'du min raf'il kulfah, dan yang dilakukan oleh sebagian pengajar, sebagian guru, beliau sebut dengan raf'il kulfah. Raf'il kulfah itu apa ya? Kulfah itu kan beban, angkat tangan pokoknya. Seakan-akan angkat tangan, raf'il kulfah itu. Insahat takbir, kalau boleh dikatakan seperti itu. Bainahu wa bainatul nabi, antara dia dan murid-muridnya. Wa min madzahiri hadzal ifrat, di antara indikator kalau kesalahan ini dilakukan adalah as-samahu bid'abah as-sakhifah bainatul lab. Mengizinkan untuk ada da'abah, humor as-sakhifah yang konyol bainatulab di antara murid-muridnya. Ada gurunya, ada ustadznya, tapi saling bercanda, ngakak-ngakak gitu. Biarin aja, diem aja gurunya. Selas pokoknya. Wes. Gitu. Au bil istihza' bi ahadin minal hadirin wal musyarakah fihi ma. Atau istihza' apa ya, ngolok-ngolok salah satu dari hadirin. Wal musyarakah fi ma, bahkan gurunya malah ikut guyon, ikut humor yang konyol itu tadi, atau malah ikut ngolok-ngolok salah satu hadirin dalam halaqah. Awis samah, atau memperbolehkan, memperkenankan bitana wulil at'imah, untuk makan, wal masyrubat dan minum, dakhilal halaqah, di dalam halaqah. Berarti enggak boleh ngopi tadi. Ya sekali dua kali tidak masalah untuk menghilangkan ngantuk, dan selama tetap dalam adab-adab yang diperbolehkan. Ya sebenarnya sih tidak boleh ya makan minum dalam majelis, itu sebenarnya sesuatu yang oleh para ulama memang dikatakan tidak diperbolehkan. Tapi itu nanti tetap melihat pada situasi, kondisi, dan banyak pertimbangan yang lain. Au bimudgil ilkah, matalan mudgun itu ngunyah, al ilkah itu permen karet. Memperbolehkan untuk ada yang makan permen karet. Au bil mizah bil aidi amamal muallim wa wala yuharriku sakinan, atau apa mizah itu ya, bercanda, sendau gurau, bil aidi dengan tangan,
amamal mu'alim, di depan gurunya. Wa wala yuhariku sakinan, gurunya diam seribu bahasa, enggak bergerak sama sekali. Aw adamul iktiras biwad'iyati julusi thalib, tidak peduli dengan posisi duduk muridnya. Mau ada yang belakangi dia, mau ada yang naik ke pohon, mau ada yang dibiarin aja, dan lain sebagainya. Itu diantara indikator-indikatornya. Wa innal athar as-salabiyah al-muntarattabah, efek negatif yang ditimbulkan dari hadal ifrat, kan, berlebih-lebihan dalam kesantuyan ini tadi, fil muamalah ma'an talib, dalam muamalah bersama dengan murid, la takillu khuturatun an athari uslubil qaswah wasyiddah, ya kurang lebih sama seperti efek negatif yang ditimbulkan dari kesalahan yang sebelumnya tadi. Kan yang satu kan terlalu watos, yang satu terlalu los. Efek negatifnya ya kurang lebih sama. Wa minha, di antara efek negatifnya, dha'fu haibatil muallim, hilangnya kewibawaan guru, wahtiramihi, dan kemuliaannya, penghormatan terhadapnya, fi nadhari thullabihi, dalam pandangan murid-muridnya. Pun nanti juga pada murid kan nanti akhirnya perhatiannya terhadap Al-Qur'an, penghormatannya terhadap Al-Qur'an kan juga akan tipis, akan sedikit, karena gimana? Oh, halakanya los kayak gitu kan. Ya, jelas kan akhirnya nanti kan kesakralan Al-Qur'an kan akan hilang. Akan hilang. Nah, itu yang terakhir, paragraf terakhir. Wal ya'lamil muallim, hendaknya seorang guru itu mengetahui, annal khaufaz zaid, bahwa rasa takut yang berlebih, ya'uqu sur'ata ta'allum, akan menghalangi kecepatan belajar, wa numu wasyakhsiyah, dan pertumbuhan kepribadian. Walakin at-ta'allum, akan tetapi belajar, wa khosotan ala akhlaki, khususnya adalah belajar akhlak, la yuthmiru, tidak akan membuahkan hasil, illa idza sahabahu ba'dul khasyah min awaqibit tahawun, kecuali jika dibarengi dengan sebagian rasa takut terhadap akibat dari peremehan. Lidha, oleh karena itu, antum kotai itu poin penting itu, paragraf terakhir halaman 123. Lidha, oleh karena itu, fa innal khaira, sesungguhnya yang paling baik, kullal khair, yukminu fil wasatiyah, ada pada pertengahan, wattawazun, dan proporsional, bainal uslubaini, di antara dua cara, dua uslub, uslubil qaswah wa uslubil imbisat, antara keras, kasar, atos, dengan santui itu tadi. Wa itaiku limau kifin wa hadithatin haqqohuma mindalika, memberikan setiap porsi, setiap kejadian, peristiwa sesuai dengan haknya masing-masing. Kalau memang butuh untuk dikerasi, ya sesekali dikerasi. Kalau memang butuh diloskan, ya sesekali diloskan, kan gitu. Maksudnya sesekali di situ dalam porsi yang wasatiyah tadi, pertengahan. Sehingga tidak terlalu kaku, juga tidak terlalu lembek, tidak terlalu lentur. Itu. Nah, ini kesalahan 1, 2, dan 3. Kesalahan 1 tadi ada sekat seakan-akan antara seorang mu'alim dengan apa? Para santrinya, para muridnya itu masih apa ya? Masih belum cair, belum kan, kadang kan kita dapati ada yang seperti itu. Yang kedua terlalu atos, terlalu keras. Yang ketiga terlalu santuy. Begitu Alfina. Jadi program yang sudah disusun, kurikulum yang sudah dibuat sedemikian rapi dengan target harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya itu nanti akan tidak efektif perjalanannya.
Nah, nanti kalau dalam perjalanan antum misalkan mengawal sebuah program atau apa namanya membimbing sebuah kurikulum perjalanan tahfidz di lembaga tertentu, kok mengalami ada hambatan atau mungkin ada santri yang dilaporkan ini penghasilannya, pencapaiannya bulan ini kok menurun sekali, Ustaz, gitu. Tanya musrifnya gitu. Tahu enggak dia kondisi dia, latar belakang dia, kenapa dia berkurang? Nah, jangan-jangan ada trouble nih antara si mu'alim dengan santrinya. Jangan melulu menyalahkan santri. Bisa jadi sumbernya itu justru malah dari ustadznya, dari mu'alimnya, dari gurunya. Allahu a'lam bishawab. Tafadhal fikum soal. Ya. Kalau kasusnya gini, ada murid itu katakanlah masuk di satu lembaga tahfidz, tapi itu karena bukan keinginan sendiri, tapi karena disuruh orang tua. Mm-hmm. Nah, sementara semua itu sebenarnya benar-benar tidak ingin. Mm-hmm. Terus terlihat dalam perjalanannya ya kayak perang-perang nggak niat gitu. Mm-hmm. Nah, tapi di posisi guru ketika pengen gagal, pengen keluarkan, orang tuanya itu yang mohon-mohon jangan-jangan gitu. Mm-hmm. Nanti bagaimana cara menikmati itu? Ya bertemu bertiga, ustadznya, santrinya, walinya, kan gitu. Sebelumnya sudah ngobrol dengan santrinya, kan ajak ngobrol. Ini kenapa kok kamu, kita lihat kok kayaknya kayak orang gak niat hidup di pondok ini. Di pondok kok cuma makan, tidur, kayak orang nggak punya gawean apa-apa. Kenapa? Karena akhirnya nanti kan dia ceritakan, anutat gini. Udah. Ya terus gimana? Kamu pengennya gimana? Ya kalau bisa sih saya pengen pindah aja tat ya di sini. Kan nanti kan akan muncul kalimat seperti itu kan. Ya. Setelah itu nanti telepon orang tuanya. Diusahakan ketemu face to face. Jadi hal itu jangan dibicarakan via telepon. Harus ketemu ngobrol. Ya betul-betul ngobrol. Tidak hanya video call atau lewat telepon. Ketemu ngobrol. Basa-basi tanya. Nanti ada di belakang nanti ada. Bagaimana cara komunikasi dengan wali. Dengan wali murid ada nanti. Tanya, Pak ini gimana Pak, sehat? Lancar kerjaannya, kan basa-basi tanya. Ini Pak, kasih datanya, kasih data pencapaian anaknya. Ini Pak, ini pencapaian anaknya Anda. Anaknya jenengan di pondok ini pencapaian segini. Teman-temannya itu jauh di atas ini. Kemudian berdasarkan laporan banyak asatid yang bertugas di pondok, itu anak jenengan kok bla 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 bla. Ini baiknya gimana ya Pak? Soalnya tenaga dan pikirannya para ustadz ini tidak hanya untuk mikirkan anaknya jenengan. Ada banyak anak-anak lain yang juga harus difikirkan oleh para ustadz. Ini baiknya gimana? Nanti kan orang tuanya akan ngomong kan di situ kan. Apakah dia ingin kekeh mempertahankan? Kalau dia ingin kekeh mempertahankan, ya nanti bolehlah dicoba sekali. Oh ya sudah kalau gitu kita coba ya Pak, satu pekan atau dua pekan. Kalau setelah 2 pekan tidak ada perubahan, ya mohon maaf. Nanti setelah 2 pekan itu Ananda lebih baik dijemput saja daripada Anandanya sendiri tidak nyaman, kan? Tidak enjoy dalam menghafal, akhirnya nanti imbasnya juga buruk di belakang karena dia ngafal bukan karena ininya sendiri, juga imbas pada lingkungan dia di sini. Kan gitu, antum juga sebagai orang tua pasti nanti akan merasakan dampak negatif kalau masih terus memaksakan bla 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 bla, gitulah nanti bisa. Intinya gitu, ngobrol dulu sama anaknya, ngobrol dulu sama orang tuanya, nanti kan ada titik temu. Nah, titik temu kapan? Nanti bertemu bertiga. Ketika sudah bertemu bertiga nanti disepakati apa hasilnya, keputusannya. Nanti seperti itu. Allah Allah. Ada lagi? Ini lo nanya sesekali, enggak pernah nanya.
bingung. Nggak malah bingung. Aduh, gimana ini? Nggak malah bingung. Maafi? Dimas, masih ada? Saif? Ada? Sama? Hah? Yori? Aden? Oli? Nafi? Ya, Nafi kayak gak bahagia itu kenapa sih? Iya. Rogi? Hanif gak ada, Harit gak ada, ada. Ya sudah, kalau tidak ada naktawi bihada nahtatim bilhamdulillah wa ta'a kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.